lain kita membantu pemerintah menangani pandemi, dan peran Polri bersama TNI sangat besar di sana. Yang kedua adalah pilkada yang dilakukan di tengah pandemi. Ini juga adalah sejarah pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Mari kita buktikan bahwa bangsa itu bangsa yang kuat, bangsa petarung, ya. Kita sudah senior, kita sudah banyak membuktikan bagaimana mereka bertarung bertarung kemerdekaan. Kita juga bertarung menghadapi pandemi dengan tetap produktif, semua agenda bisa kita lalui, tapi tetap aman. Kira-kira gitu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.